Assalamualaikum kepada semua pembaca Bugi.com. Jangan lupa gambar-gambar selebriti akan diambil di red carpet dan sekarang tepat pukul 7:30. Selebriti-selebriti yang akan melarang pada malam ini akan hadir di red carpet. Nantikan. Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2009 telah pun berlangsung di Arena of Stars Genting Highland pada 4 April 2010 yang lalu. Dan seperti biasa, acara red carpet menjadi tumpuan ramai. Bidan, pakai baju siapa? Breaker. Dan inilah masanya kita boleh saksikan macam-macam fashion, macam-macam ragam artis kita melaram. Dan untuk edisi kali ini, ABP telah mengenakan tema Cetusan Warna. Jom kita saksikan artis-artis kita melaram dengan fashion-fashion mereka. So, macam mana konsep ni menempati kita rasa Cetusan Warna? Konsep dia terinspirasi daripada Jalan Gemila melambangkan masyarakat Malaysia. Berbilang bangsa Melayu, Cina dan India. Wah, merahnya baju Noreliana Samsudin. Dan Azlan Datuk Rata. Anak jati Malaysia terus gemilang terbilang di mata dunia. Itu dia pelakon yang semakin meningkat naik. Shahidi Sam menggayakan fashion yang agak orang kata bergaya, elegan seperti artis Hollywood. Dan Gambit Saifullah telah menggayakan rekaan Lord Stanley. Juga pelakon Fahrin Ahmad tidak ketinggalan untuk menggayakan dari mereka yang sama. Dan yang pasti mencuri perhatian ramai, Datuk Siti Nurhaliza yang hadir bersama dengan suaminya telah mengenakan rekaan Rizman Ruzaini. Dan ini pula pasangan paling romantis, paling ceria abad ini, Awal Ashari dan juga Syah Al-Yahya. Awal Ashari telah mengenakan rekaan daripada Kimi Rosli. Dan Syah bergaya dengan gaun yang begitu elegan, berwarna merah jambu. Budi ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Siti Nurhaliza kerana telah dinobatkan sebagai bintang paling popular untuk ABP kali ini. Budi juga sempat menemubual beberapa orang artis tentang persembahan menarik pada malam itu. Jom kita tanya mereka. Overall ke atau? Semua. Bernaga. Persembahan yang paling Ali Alia tak lupakan. Of course, I dengan Dato' Priti yang sebab dia, okay, dia dapat untuk ini kan. Siapa special? Siapa reka baju yang dipakai malam ni? Ya, ha? Jakarta designer. Okey, Solekan daripada siapa? Solekan daripada siapa? Pia Zainal. Okey, so nak tanya you tentang persembahan pada malam ni. Persembahan yang manakah yang terbaik?
I really enjoyed Abang Awi dengan jacket. Oh, yang penutup tadi. Kenapa eh? I think maybe the music, dia macam memanggil music, yeah. Okay. Okay. Okay, perkembangan terbaru. Katanya dah pergi overseas eh? Ya, sekarang misalnya dah overseas. Okay. So, bercuti balik ni? Balik bercuti? Tidak lah, 10 hari bercuti. 10 hari? Break, yeah. Okay. Dengan Dafi. Dafi, siapa reka baju Dafi? Baju saya rekaan Rizman Ruzaini. Okey. Okey, nak tanya pendapat Dafi tentang persembahan pada malam ni. Persembahan manakah yang paling meletup sekali? Persembahan paling best sekali pada saya. Dafi minat menari kan. So, Dafi suka persembahan Adam dan Stacey. Tapi rasanya yang paling meletup sekali adalah finale lah. Of course, kita tengok band Otai kita. Fashion siapa yang reka baju pada malam ni? Reka fashion saya untuk hari ini ialah Izzuan Ismail. Okey, solekan dari? Solekan daripada Mark Chom atau Chomel. Okey, nak tahu persembahan manakah yang paling meletup pada malam ni? Saya suka masa opening. Okey. One Nation MC dengan closing. Tanya untuk dia sebab sebenarnya dia tak expect dia menang dan dia kata macam tahun ni memang tak ada apa-apa langsung untuk dia, tapi okey ada satu untuk dia, alhamdulillah. So, saya harap dia syukur dengan apa dia dapat. Kita bersama dengan Intan Lediana. Sorry. Eh, apa? Tak ada. Okey, Intan pakai baju siapa malam ni? Video. Ya Allah. Okey. Tunjuklah. Ni baju Jasmine Daidai. Okey, solaikan dari? Jasmine Daidai. Okey, nak tanya Intan tentang ABP kali ini. Persembahan manakah yang paling meletup bagi Intan? Persembahan yang paling meletup kalau bagi saya suka bayang last video opening dengan Datuk Khadijah Ibrahim, Alia dan juga Dayu. Saya mengucapkan tahniah kepada semua pemenang MVP 2009. Apa tu, teruskan usaha anda. InsyaAllah next year akan ada lagi. Anda punya luck lah. Call siapa tadi? Cari siapa? Cari siapa tadi?